Dedy Gusnandar kali ini chip saja bola kepada Ciro Alves. Ya, sapuan saja dilakukan oleh Rizwan Lauhid. Tapi kembali belum. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Febri Adi. Oh! Don't believe in destiny. I just do what's best for me. 14-7. Tendangan sudah dilakukan dan kita lihat pemirsa. Bagaimana kali ini? Ya, tampaknya Bojan Malisic. Ya, Bojan Malisic harus mendapatkan perawatan. Oh, berdarah. Kita lihat pemirsa bagaimana mengucur cukup deras darah dari hidung Bojan Malisic. Dan benar sekali, kita baru melihat lain tentunya Jose Mario Gomez. Ya, tampaknya tertanduk ya. Tertanduk dari Saifullah Maulana. Bukan sengaja. Mano Lillipali. Berikan sisi kiri, Ricky Fajrin. Crossing cukup baik, kita lihat bagaimana peluang tadi. Dan ya, cukup keras. Cukup keras tadi benturan antara Spaso dan juga Emrido. Ya, tapi terkena dada dari Emrido ya. Tidak terjadi apa. Dave. Belakang. Angkat ke depan dari Bagus. Kita lihat lagi-lagi ada yang terjadi. Benturan kepala. Harus mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu. Antara Indra Kaffi dengan Wahyu. Kaffi sudah terpelanting dia. Karena dia dalam posisi mengejar. Betul. Dan pental dia tadi. Iya, dia juga memperhatikan ya arah bola. Ya. Tetapi di satu sisi Wahyu Tri keluar dan dalam posisi berhadapan ini ya, benturan kepalanya. Yevhen juga tadi memberikan sinyal ya kepada All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing. Living all the fun. Coba dia dua kali tadi kalau langsung. Iya, ada singkutan. Ya. Mulutnya sampai mengeluarkan darah, kita lihat. Oh, ada ayunannya. Juga cukup tinggi kalau. Bendera tadi, tapi kredit bagi seorang Kevin yang mampu merusuk tadi dalam pertahanan. Oh, tampak terkenal. Kevin sudah menghindar kali. Iya. Jadi kita lihat di sini. Memang 50-50 bungkus. Betul. Kevin sudah menghindar. Mas Miswar juga harus melakukan. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Kan bola masih pada tiang disuruh Setiawan. Ya, ada satu insiden, satu benturan tampaknya di kick off awal ini dari pemain Persela Lamongan. Apakah Abioso ya nanti juga kita lihat. Keras tadi sepertinya benturan. Terkena kepala bagian belakang ya. Dedy Gusnandar kali ini chip saja bola kepada Ciro Alves. Ya, sapuan saja dilakukan oleh Rizwan Lauhid. Tapi kembali belum. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Febri Adi. Oh! Wow. Buah luka yang cukup berat ya. Tampaknya dialami oleh Daisuke Sato. Masih Fred Butuan. Langsung saja. Oh, diving header tadi dilakukan oleh Daisuke Sato yang ternyata belum menyerah.